Hai guys, ketemu lagi. Dalam video kali ini siswa saya suruh untuk melihat gambar lalu dijelaskan manfaatnya dalam materi pelajaran pie, makanan yang halal. Yuk kita saksikan guys, jangan lupa di subscribe. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang telah diberikannya kepadamu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dari apa? Tahu kalau ada yang
Susu mengandung mineral yang bagus untuk pertumbuhan tubuh. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya yang menjelaskan tentang minuman dan makanan yang bergizi. Seperti yang teman-teman lihat di belakang, ada gambar dan contoh gambar dan minuman yang bergizi. Bagi seorang muslim, kita harus memenuhi dua syarat tentang makanan yang bergizi. Satu, halal. Halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan dan syariat Islam. Yang kedua, taib, artinya baik. Baik artinya mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Contohnya anggur. Kita tidak dapat mengkonsumsi anggur setiap hari, tapi anggur adalah makanan yang dapat kita konsumsi. Anggur mempunyai beberapa hal yang bermanfaat, contohnya vitamin, protein, vitamin, nutrisi dan menyehatkan bagi tubuh kita. Dan yang mengharamkan segala bagi mereka. Quran surat Al-Araf ayat 7-147. Nah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kali ini kami akan mengintrogasikan gambar yang ada di sini. Untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah melarang para orang beriman, orang yang beriman untuk tidak meminum keras. Pada hari riwayat Nabi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah gambar minuman keras. Tahukah Anda bahwa minuman keras Allah menghendaki setiap orang yang mukmin. Setiap perintah dan larangannya Allah bermaksud untuk supaya mencapai kehidupan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengonsumsi makanan dan minuman haram. Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman haram yang mendatangkan mudarat. Minuman keras adalah perbuatan dari fikih dan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan menjelaskan tentang menghindari minuman keras. Jauhi minuman keras apabila ingin selamat. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan orang yang mukmin setiap perintah dan larangan. Dan larangan Allah yang mengatur kebaikan dunia akhirat dan tuh. Okay. Di antara contoh perintah adalah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang
yang halal. Contoh larangan Allah Subhanahu wa taala adalah larangan mengonsumsi makanan yang haram, makanan dan minuman yang haram. Contoh Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mengharamkan mat. Lupa. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan gambar-gambar berikut ini. Tahukah Anda makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan menurut syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat. Halal yaitu dibolehkan berdasarkan menurut syariat Islam. Baik artinya baik mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Makanan halal disebut juga oleh Allah dan Rasulullah. Hal ini disesuaikan dengan kitab Allah. Dalam hadis, barang pada hal halal juga di barang siapa yang memakan hal. Makanan halal disebut juga halal dan Allah melarang kita memakan makanan haram.